Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Kamis 9 Juni 2022. Seperti biasanya, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan bahas dari harga penutupan ISG kemarin. ISG kemarin itu ditutup menguat 0,73% di area level 7.193. Lalu di bursa Asia pada perdagangan kemarin ia ditutup variatif, di mana indeks Hang Seng ini kemarin ditutup menguat sebesar 2,24%. Lalu diikuti indeks Nikkei yang menguat 1,4%. Sedangkan indeks STI-nya mengalami koreksi sendiri, yaitu sebesar 0,20%. Lalu kita ke bursa Eropa. Bursa Eropa juga ternyata ditutup kompak melemah, di mana pelemahan terdalam ini terdapat di indeks DAX yang melemah 0,76%, lalu indeks FTSE-nya itu mengalami pelemahan 0,08%. Dan untuk bursa Amerika sendiri, pada perdagangan semalam, ia ditutup kompak melemah ya, dengan pelemahan kelemahan terdalam ini terdapat di indeks S&P 500 yang turun mencapai 1,08%. Lalu diikuti dengan indeks Dow Jones yang juga mengalami pelemahan 0,81% dan indeks Nasdaq yang melemah 0,73%. Lalu kita beralih ke harga komoditas lainnya. Untuk harga komoditas lainnya, harga minyak mentah, yaitu untuk minyak mentah jenis WTI maupun Brent, ini juga mengalami kompak pelemahan ya. Untuk pelemahan terdalam ini terdapat di minyak mentah jenis WTI yang melemah 0,07%, dan sedangkan untuk minyak jenis Brent itu mengalami pelemahan 0,05%. Lalu ada komoditas batu bara yang juga ditutup melemah sebesar 0,40% ke area levelnya ke 395 US dollar per metric ton. Sedangkan untuk minyak sawit juga masih mengalami pelemahan, yaitu sebesar 0,28%. Namun untuk komoditas timah dan tembaga ini mengalami penguatan ya. Untuk timah sendiri menguat 2,85% dan untuk tembaga menguat 0,32%. Oke, untuk prediksi ISG kita pada hari ini, ISG bisa cenderung mengalami pelemahan ya terlebih dahulu, dengan titik support dan resisten itu berada di level 7.120 sampai di level 7.240. Untuk berita globalnya pada hari ini, Wall Street yang mengalami pelemahan semalam ini dikarenakan adanya naiknya imbal hasil surat utang mereka, ini menembus mencapai levelnya di 3% ya, di level psikologisnya. Selain itu, lonjakan dari harga-harga minyak mentah yang naik ini juga menimbulkan adanya kekhawatiran mengenai adanya inflasi dan arahnya pergerakan suku bunganya. Lalu yang kedua ini adalah pelemahan S&P, indeks S&P 500-nya yang mengalami pelemahan lebih dari 1%, ini dikarenakan adanya aksi jual investor ya, sehingga membuat indeks S&P 500 di Wall Street itu mengalami pelemahan terdalam dibandingkan indeks yang lainnya. Lalu di pasar obligasi, kita lihat untuk pasar obligasi Amerika Serikat sendiri, itu imbal hasil mereka yang bertenor 10 tahun itu mengalami kenaikan 6 basis point menjadi naik 3,03% seiring dengan lemahnya dari adanya permintaan di acara lelang US Treasury Note yang bertenor 10 tahun, sehingga investor masih bersikap hati-hati ya, atau memperhatikan menjelang rilis data inflasi CPI Amerika Serikat pada Jumat mendatang.
Oke, untuk dari zona euro, kita lihat bahwa investor masih mencermati rilisnya perhitungan akhir data pertumbuhan ekonomi mereka atau PDB mereka yang tumbuh 0,6% secara QoQ atau quarter atau quarterly, dan secara year on year ini naik 5,4% di kuartal 1 2022. Lalu untuk sentimen kedua ini adalah jumlah tenaga kerja mereka itu mengalami kenaikan 0,6% secara Q on Q, dan secara year on year-nya mengalami kenaikan 2,9% secara year on year. Lalu data-data yang lain, yaitu data-data dari Bank Sentral Eropa, ini akan mengambil sikap tegas atau lebih hawkish ya terhadap kebijakan yang nanti malam, yang sehingga investor masih berspekulasi dari adanya kebijakan tersebut, sehingga kemungkinan ya suku bunga akan naik mencapai 75 basis point hingga akhir tahun ini. Dan investor juga sedang menantikan rilisnya sejumlah data ekonomi dari Tiongkok, seperti dari neraca perdagangan, terus money supply, dan penyaluran kredit perbankan dalam mata uang yuan. Oke, untuk berita korporasi, ini ada Harum. Harum akan membagikan dividennya sebesar 200 miliar rupiah untuk pada tahun 2021 atau sebesar 515,2 lembar saham ya. Lanjut untuk yang kedua ini ada ANJT atau PT Austindo Nusantara yang telah menyiapkan belanja modalnya sebanyak 47 juta US dollar pada tahun 2022. Lalu ada SAPX atau PT Satria Antaran Prima yang telah menyiapkan capital expenditure-nya atau CAPEX-nya itu sebesar 150 sampai 170 miliar ya rupiah sepanjang tahun 2022. Oke, ini adalah stock watch kita. Pada hari ini kita memberikan 4 rekomendasi saham. Rekomendasi ini bersifat disclaimer on ya. Jadi untuk Bapak Ibu diperhatikan untuk pada rekomendasi kita pada hari ini. Yang pertama kita ada saham SMBR. Kalau kita lihat secara jangka pendek bahwa SMBR bisa kemungkinan mengalami penguatan ya dalam jangka pendeknya. Dan kita lihat secara teknikalnya bahwa SMBR ini telah menguji ke MA-nya di MA21 ya, MA21 dan MA34, maka diperkirakan dalam jangka pendek mengalami penguatan ya. Dengan Bapak Ibu bisa lihat untuk area trading-nya ini berada di level 516, dengan target resisten kita ini berada di level 544 sampai 560. Dan target stop loss-nya berada di 488. Oke, selanjutnya ada saham Weton ya. Untuk Weton pada hari ini masih cenderung bisa mengalami pelemahan terlebih dahulu ya. Ya karena sebelumnya pada perdagangan kemarin dia sudah mengalami penguatan cukup tinggi. Dan kemungkinan pada hari ini bisa mengalami koreksi terlebih dahulu. Untuk area trade buying-nya ini berada di level 222. Dan area resisten yang kami berikan ini berada di level 238 sampai di level 246. Dengan area stop loss-nya berada di level 206. Oke, rekomendasi yang ketiga ini ada saham PPGL. Untuk PPGL, kalau kita lihat secara teknikal dan jangka pendeknya ya, bahwa PPGL ini bisa cenderung mengalami penguatan terlebih dahulu dengan area trade buying-nya itu berada di level 151
Dan area resisten yang kami berikan ini berada di level 164 sampai 170, dengan area stop loss-nya berada di level 138. Oke, selanjutnya ada saham Ikon ya, atau PT Island Konsep Indonesia Tbk. Kalau secara teknikal kita lihat bahwa Ikon ini dalam jangka pendeknya bisa cenderung mengalami penguatan, namun kalau jangka menengahnya bisa mengalami koreksi terlebih dahulu. Dan kita lihat bahwa secara stokastik mereka juga sudah mulai mengalami menuju kenaikan ya. Jadi diperkirakan bisa dalam jangka pendeknya mengalami penguatan terlebih dahulu dengan area trade buy-nya itu berada di level 83 ya, dengan area resisten ini berada di level 87 sampai 90 dengan area stop loss-nya di level 77. Jadi untuk Bapak dan Ibu, rekomendasi yang kami berikan jika di sini tertulis bullish ini biasanya bukan langsung naik pada hari itu juga. Nah, biasanya rekomendasi kita pada hari ini biasanya kenaikannya itu bisa 1 minggu hingga 4 minggu. Jadi bukan langsung hari ini kita berikan, terus sorenya di penutupan closingnya ini langsung naik. Oke, untuk selanjutnya kita ada webinar mengenai strategi agar investasi tak termakan inflasi. Nah, acara ini akan diadakan pada hari Kamis, tepatnya pada hari ini, 9 Juni, pukul 12 siang sampai 1 siang ya. Jadi untuk Bapak-Ibu yang tidak ada kegiatan atau tidak ada kegiatan, bisa join, karena ini bersifat, webinar ini bersifat gratis, bisa join ke link Zoom yang tertera di poster kami, yaitu di bit.ly/edu0603, dengan cara pendaftaran menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau mengetahui cara agar investasi tak termakan inflasi, silakan bergabung pada webinar kami hari ini di jam 12 siang sampai 1 siang. Oke. Sesi pertama sudah selesai, kita lanjut ke sesi Q&A. Jadi untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas, silakan klik di kolom Q&A ya, agar semua pertanyaan semaksimal mungkin akan bisa kami jawab ya, sampai batas waktu yang kita berikan sampai jam pukul 9.30. Jadi kami beri waktu Bapak Ibu untuk tulis pertanyaan 1 sampai 3 menit. Nanti kita akan kembali lagi.
Oke, kita kembali lagi di sesi Q&A pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama, ada saham UNVR, PTBA, dan MPMS. Oke, UNVR. Untuk UNVR, pada perdagangan kemarin ya, dia mengalami penguatan 3,38%, di area levelnya 4.890. Kalau lihat secara penguatan ini juga ditopang di adanya volume beli ya, sehingga mengalami penguatan. Kita lihat juga bahwa secara stokastik bahwa UNVR ini sedang mengalami kenaikan juga. Maka untuk hari ini kita lihat UNVR pada hari ini sedang menguji level resistennya ya. Untuk resisten terdekatnya ini berada di level 4.970 sampai di level 4.000 sampai di level 5.000 ya untuk UNVR. Nah, untuk area supportnya yang kami berikan, jika pada kalau pada hari ini ya tidak dapat menembus area breakout di resistensi ini yang pertama, kemudian bisa melanjutkan koleksi dengan area support terdekatnya yang kami berikan berada di level 4.660 untuk saham UNVR. Oke, selanjutnya ada saham PTBA. Oke, PTBA, kita lihat bahwa PTBA sempat membentuk gap ya setelah pembagian dividen. Terus pada esoknya dia mengalami gap dua kali. Nah, dan pada hari ini kita lihat secara pada hari ini kita lihat bahwa PTBA sedang menguji levelnya di MA21 dan MA34 ya. Kita lihat kalau pada hari ini PTBA bisa breakout ke atas dengan melewati MA21-nya, maka kemungkinan bisa mengalami penguatan dengan titik resisten terdekatnya ini berada di level 4.130 ya untuk PTBA. Dan namun kalau dia tidak dapat melewati MA21-nya kemudian dan malah menuju ke MA34 di area supportnya, maka bisa cenderung mengalami koreksi dengan titik support terdekat yang kami berikan ini berada di level 3.920. Oke, selanjutnya ada MPMS. MPMS juga kita lihat sudah membentuk gap ya setelah pembagian dividen. Dia mau gap dan 4 hari selama 5 hari berturut-turut ya dia mengalami koreksi, dan kita lihat bahwa MPMS ini sudah melewati MA90-nya. Dan secara stokastik kita lihat bahwa dia sudah masih berada di area oversold-nya ya. Jadi untuk MPMX sendiri masih bisa melanjutkan koreksinya kembali ya dengan area support terdekatnya ini berada di level 1060 sampai di level 1010 untuk MPMX. Oke, pertanyaan selanjutnya ada saham DOIT. Kita lihat saham DOIT pada hari ini. Oke, DOIT pada perdagangan kemarin ia ditutup melemah ya, 5%-an ya. Ini juga ditopang adanya aksi jual juga sehingga mengalami pelemahan pada perdagangan kemarin. Kita lihat untuk dan kita lihat juga kalau secara stok teknikal bahwa DOIT ini sudah melewati garis MA90-nya ya, menembus area MA90-nya, dan kemungkinan pada hari ini bisa DOIT masih cenderung mengalami pelemahan kembali dengan area titik support terdekatnya berada di level 400 sampai titik support kedua ini berada di level 370 untuk saham DOIT.
Namun kalau kita lihat duit berhasil memberikan keadaan dengan TMA 90-nya, nah, maka bisa kemungkinan penguatannya dengan area resistennya terdekat berada di level 470. Oke, selanjutnya ada saham STINS. Untuk saham STINS kita lihat bahwa STINS pada perdagangan kemarin ya ditutup menguat tipis ya 0,5% di level 1960. Kita lihat bahwa STINS sendiri kalau dalam jangka pendek ini kita lihat ya secara trend lainnya masih berada di area uptrendnya ya. Kita lihat bahwa STINS masih berada di area uptrendnya. Masih berada di area uptrendnya dan pada hari ini kita lihat dalam jangka pendek kalau ia dapat melewati trendline resisten ya yang terdekat ini kemungkinan bisa melanjutkan penguatan terlebih dahulu dengan titik resisten ini berada di level 2000 ya untuk TINS. Namun kalau ia tidak dapat penguatan dan menuju ke area trendline supportnya ini berada di level 1930 ya untuk saham TINS. Oke, selanjutnya ada saham WIM. Kita lihat pergerakan WIM pada hari ini. Oke, WIM kita lihat pada perdagangan kemarin ya ditutup melemah 1,08% ditopang juga ada aksi jual. Kita lihat bahwa untuk WIM sendiri kalau kita lihat dalam jangka pendek bahwa WIM masih bergerak di area uptrendnya ya. Kita lihat dan nah kita lihat bahwa WIM masih bergerak di area uptrendnya dan sedang menguji trendline resistennya yang terdekat jika ia pada hari ini. Jika pada hari ini dapat menembus resisten terdekatnya, kemungkinan bisa mengalami penguatan terlebih dahulu dengan area resisten terdekat ini berada di level 570 ya untuk WIM. Dan untuk titik supportnya tetap kami berikan ini berada di level 45.000 530 untuk WIM. Oke, selanjutnya ada saham Good atau Garuda Food ya, Garuda Food Putra Putrijaya TBK. Oke, untuk saham Good pada penutupan kemarin ia ditutup menguat 0,92%. Dan hal ini juga ditopang adanya aksi beli sehingga mengalami penguatan pada perdagangan kemarin. Dan untuk pada hari ini saham Good sedang kita lihat pergerakannya secara teknikal bahwa Good ini sedang menguji DMA 21 dan MA 34-nya ya. Jika kalau pada hari ini dia dibuka bergerak ke bawah dan menembus breakout bawahnya, maka kemungkinan bisa terjadi koreksi terlebih dahulu dengan area titik support ini berada di level terdekatnya berada di level 540 sampai di level keduanya, support keduanya ini berada di level 530. Nah, namun kalau ia berhasil mengalami penguatan mungkin titik resisten terdekatnya ini mengikuti pergerakan pada pekan kemarin sebelumnya ini berada di level 580. Jadi ketika untuk saham Good pada hari ini. Oke, selanjutnya ada saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan ya
Nah, hari ini kita lihat pegas dibuka menguat ya. Kita lihat setelah kemarin adanya ex-dividend. Dan kita sudah stokastik bahwa pegas ini sudah berada mulai mengalami penurunan menuju area breakout-nya. Dan kita lihat bahwa pegas ini sedang menguji DMA 21-nya. Dan kemungkinan bahwa pegas pada hari ini bisa mengalami koreksi terlebih dahulu ya, dikarenakan kemarin sudah adanya pembagian dividen ya, sehingga pada hari ini cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu dengan titik support yang kami berikan. Ini bisa berada di level di 1650 menuju uji levelnya di MA 21 ya. Lalu untuk titik support keduanya ini berada di level 1580 untuk saham pegas. Oke, selanjutnya ada saham BBCA. Oke, kita lihat untuk BBCA. Pada hari ini ya, BBCA ini dibuka menguat 0,66% di level 7550. Kita lihat secara teknikalnya bahwa BBCA sendiri sedang menguji level MA2 sendirinya ya, dan MA34. Kalau kita lihat bahwa ia dapat menembus DMA2 satunya terlebih dahulu yang terdekatnya, maka kemungkinan terus melakukan penguatan kembali ya, dengan titik area resisten terdekat yang memberikan berada di level, bisa mencapai di level 7600 sampai di level 7.665 untuk saham BBCA. Oke, lanjut. Ada saham yang lanjut, ada saham ADMF. Untuk ADMR kita lihat bahwa ia pada hari ini dibuka menguat 0,45%. Dan secara stokastik bahwa ADMR ini sedang menuju area overbought-nya ya, atau menuju mulai kenaikan. Dan secara jangka pendeknya kita lihat bahwa ADMR ini masih bisa cenderung mengalami penguatan ya, terlebih penguatannya terlebih dahulu dengan area resisten terdekatnya ini berada di level 2340 sampai di level 2430. Untuk jika ia dapat menguji melewati MA21 dan MA34-nya, maka bisa cenderung mengalami penguatan dengan terus mencapai di level resisten ya yang kami berikan ini berada di level 2340 sampai 2430. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada saham Medco ya. Untuk Medco, kita lihat. Oke, Medco pada hari ini ia dibuka melemah ya, 0,76%. Bahwa kita secara teknikal bahwa Medco ini sudah cukup mengalami penguatan selama 5 hari berturut-turut ya. Kita lihat bahwa dan pada hari ini Medco cenderung mengalami korsi terlebih dahulu dikarenakan sebelumnya dia sudah mengalami kenaikan selama 5 hari berturut-turut. Dan untuk titik support terdekatnya, Medco ini bisa berada di level 650 ya untuk saham Medco, sampai di level kedua titik supportnya itu berada di level 630. Jadi untuk saham Medco pada hari ini bisa masih cenderung mengalami koreksi dengan titik support terdekatnya berada di level 650 sampai 635. Oke, selanjutnya ada saham BRPT. Untuk saham BRPT atau Barito Pacific Tbk, untuk BRPT pada hari ini kita lihat secara
teknikalnya, BRPT ini sempat mengalami pelemahannya selama 3 hari berturut-turut, dan juga aksi jual mereka secara volume, mereka juga mengalami pengurangan ya, atau ada aksi jual. Dan secara stokastik kita lihat bahwa BRPT ini sedang menuju ke area oversold-nya ya. Sehingga untuk BRPT masih bisa cenderung mengalami koreksinya kembali dengan titik support terdekatnya berada di level 800 sampai di level seperti 790 untuk BRPT. Namun untuk titik resistennya tetap kami berikan. Ini BRPT bisa jika ia berhasil melewati MA21-nya, maka titik resisten terdekatnya ini berada di level 835. Oke, selanjutnya ada saham Indi. Oke, untuk saham Indi kita lihat pada hari ini ya dibuka menguat 1,33% ya. Setelah kemarin mengalami pelemahan dan hari ini dia menunjukkan adanya penguatan. Nah, kalau untuk Indi sendiri kita lihat bahwa Indi bisa bisa mencapai di titik resisten ya. Kami berikan ini terdekatnya itu berada di level 3100. Kalau ia berhasil penguatan, maka ia bisa berada di level terdekat di 3100 sampai di level 3200-nya. Dan titik supportnya tetap kami berikan ini berada di level 2960. Oke, selanjutnya ada saham Elsa. Oke, untuk saham Elsa pada hari ini dia melanjutkan penguatan kembali ya. Dan dia dibuka menguat 1,81%. Kita lihat bahwa Elsa dalam jangka pendek bahwa masih berada di area uptrend-nya ya. Dan jangka pendek kita lihat kita dari trendline-nya. Pastinya bahwa Alsa sendiri masih menunjukkan adanya penguatan dan masih berada di area uptrend-nya ya untuk Alsa. Jika pada hari ini kita lihat berhasil menembus dari trend line resistennya, maka masih melanjutkan penguatan dengan titik resisten terdekatnya ini bisa mencapai di 350 ya, 350 sampai 360 untuk Alsa. Selanjutnya kita lihat ada saham Zing kita lihat. Oke, untuk Zing ya, kalau kita lihat Zing bergeraknya ya. Untuk Zing pada pembukaan hari ini ya dibuka menguat 1,2%. Nah, bahwa Zing juga pada hari ini sedang menguji MA terdekatnya. Dan kita lihat MA21-nya sudah tertembus dan pada hari ini dia menuju ke menguji MA kedua yaitu MA34. Kalau pada hari ini dia dapat menembus ya, maka bisa terus lanjutin penguatan ya dengan titik resisten yang kami bisa berikan ini berada di level 87. Jika pada hari ini kita lihat bahwa Zing secara jangka pendek ya, Zing bisa menembus di MA34-nya, maka bisa cenderung mengalami penguatan kembali dengan area resisten terdekat berada di level 87. Oke, lanjut. Yang kedua ya, pertanyaan selanjutnya ada saham Pelwon.
Pawon, kita lihat untuk Pawon. Untuk Pawon sendiri kita lihat bahwa dia bergerak volatil, cukup volatil. Jika Pawon ya kita dan pada perdagangan hari ini ya kita lihat kalau hari ini ia dapat melewati menguji MA, melewati MA21 dan MA34-nya, maka Pawon sendiri bisa dapat mengalami penguatan ya kalau ia dapat menguji MA21-nya dan 34 dengan titik resisten terdekat ini berada di level 510 sampai di level resisten kedua yang berada di level 520. Namun kalau ia tidak dapat menguji MA21 dan MA34-nya, namun menguji ke MA90-nya di titik supportnya ya, maka bisa melanjutkan koreksi ya. Terus terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya ini berada di level 490 sampai 485 untuk saham Pawon. Oke, selanjutnya ada saham ISAT. Untuk saham ISAT, kita lihat pada pembukaan tadi ya bahwa ISAT saat ini sedang mengalami koreksi terlebih dahulu dikarenakan pada kemarin dia cukup mengalami kenaikan yang tinggi ya sebesar 13% dan hari ini dia dibuka koreksi yaitu 2,42%. Kita lihat bahwa dan kita juga lihat secara stokastik bahwa ISAT ini sudah membentuk dead cross-nya ya. Dan kemungkinan untuk ISAT masih ISAT cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya ini berada di level 5.950 sampai 5.790 untuk ISAT. Oke, lanjut. Ada Bank Jago. Kita lihat. Bank Jago. Bang Jago maksudnya Arto ya, Bapak ya Ibu. Jadi untuk Bang Jago. Nah, untuk Bang Jago atau Arto sendiri pada hari ini bahwa ia dibuka menguat 3,52% ya. Dan secara stokastik ia sedang menguji membentuk area golden cross dengan menuju area kenaikan. Nah, dan secara kita lihat bahwa Bang Ato ini sedang juga kemungkinan bisa menguat ya, menguat kembali dengan titik resisten terdekatnya ini berada di level 9.320. Jika ia berhasil melewati MA21-nya, maka kemungkinan bisa mengajukan penguatan dengan sampai titik resisten terdekatnya berada di 9.320 sampai di level resisten kedua ini berada di 9.900 untuk saham atau dan titik supportnya tetap kami berikan jika ia tidak dapat menembus MA21-nya maka titik supportnya bisa kemungkinan berada di level 8.180. Oke, selanjutnya ada saham Tekim, TKIM. Oke, untuk saham TKIM, kita lihat pada hari ini Tekim dibuka menguat 0,35% ya. Dan selama jangka pendek, ya sudah melewati MA90-nya, masih jauh. MA90 dan hari ini ia sedang menguji penguatan kembali setelah kemarin ditutup stagnan ya untuk Tekim. Nah, untuk
Titik resistennya ini kita berikan berada di level terdekatnya berada di 7.180 sampai level terjauhnya ini untuk resistennya berada sampai di 7.270. Jadi untuk saham itu kita perhatikan terlebih dahulu apakah ia dapat mampu menguji resisten pertamanya terlebih dahulu. Jika ia dapat mampu melewati resisten pertama, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan kembali dengan capai level resisten kita yang saya berikan yang kedua ini berada di level 7.270. Namun kalau ia bergerak justru malah breakout ke bawah dan menuju melewati garis MA 90-nya ya di MA. Nah, maka bisa cenderung mengalami koreksi juga dengan titik supportnya ini bisa berada di level 7.000 ya untuk tekim. Jadi diperhatikan untuk saham tekim. Oke, selanjutnya ada saham INKP. Oke, untuk saham INKP kita lihat bahwa hari ini ia dibuka menguat ya 0,30%. Secara teknikal memang INKP ini kita lihat secara trennya ya masih berada di area uptrendnya ya. Kita lihat bahwa INKP masih berada di area uptrendnya. Dan kita lihat juga kalau kita gambar melalui Fibonacci retestment-nya bahwa pada hari ini NKP masih cenderung mengalami penguatan ya terlebih dahulu penguatannya namun cukup terbatas. Kita lihat bahwa secara dia sudah melewati di garis 0,23 0,23-nya ya. Nah, masih bisa cenderung mengalami penguatan dengan titik resisten ini berada bisa mencapai di level 8.450 sampai di level keduanya ini berada di level 8.560 ya untuk yang KP. Oke, selanjutnya ada saham BBB. Oke, untuk saham BBB kita lihat pada perdagangan hari ini ia dibuka menguat ya sebesar 2,57%. Nah, untuk BBB juga ditopang dengan ada stokastik. Nah, stokastiknya ini ya menunjukkan adanya kenaikan ya. Dan pada hari ini kita lihat bahwa BBEB sendiri sedang menguji MA terdekatnya di MA 21. Jika ia berhasil melewati MA 21-nya, maka kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatan dengan titik resisten yang kita berikan ini bisa mencapai di level 1.470 sampai berada di level 1.500 ya untuk saham BBEB. Oke, selanjutnya ada saham MTEK. Oke, saham MTEK kita lihat bahwa pada hari ini ia dibuka melemah ya 0,28% untuk MTEK. Nah, untuk MTEK sendiri pada hari ini memang ia sempat mengalami gap ya, gap bawah ya selama 3 hari berturut-turut dan sehari tanggal 13 Mei hingga saat ini belum tutup-tutup ya untuk gap yang pertama. Nah, untuk MTEK sendiri bahwa masih bisa kalau kita lihat MTEK masih cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu ya karena kita lihat untuk secara teknikalnya memang MTEK ini masih berada di area downtrend-nya. Selain itu, MTEK ini
Masih cenderung melingkupi dengan titik support terdekatnya ini berada bisa mencapai di level 1.740 ya untuk saham MPEX. Namun kalau ia berhasil balikan keadaan, maka untuk titik support terdekatnya ini bisa kita berikan yang terdekat bisa berada di level 1.940. Jadi perhatikan untuk saham MTEK pada hari ini, apakah ia masih menunjukkan kalau ia breakout ke bawah, maka memang cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu yang mencapai di 1.740 sampai di 1.670 untuk titik supportnya. Oke, lanjut. Saham berikutnya ada saham WMUU. Untuk WMUU pada hari ini kita lihat bahwa WMUU sedang dibuka menguat ya 0,71% dan WMUU ini sedang menguji MA terdekatnya ya pada hari ini yaitu di MA 21 dan MA 34. Kita lihat kalau dalam jangka pendek kalau ia berhasil menembus di MA 21-nya maka cenderung bisa mengalami penguatan kembali atau melanjutkan penguatan dengan titik resisten terdekatnya ini berada di level 143 ya untuk WMUU sampai di level 145 untuk WMUU. Oke, lanjut. Saham berikutnya ada saham BMRI. Untuk saham BMRI kita lihat bahwa BMRI ini ia dibuka menguat ya 0,30%. Nah, untuk BMRI ini juga kita lihat bahwa secara stokastik ia sudah mulai menunjukkan area overbought ya, menuju area overbought ya. Maka untuk BMRI masih bisa melanjutkan penguatan ya untuk BMRI sendiri dengan titik resisten terdekatnya ini bisa berada di level 8.500 sampai di level keduanya. Di level keduanya ini berada di level 8.630. Jadi kalau pada hari ini ya dapat menembus di level terdekatnya dulu di 8.500, maka mungkin bisa melanjutkan penguatannya kedua yaitu mencapai di level resistennya itu berada di level 8.630. Oke, selanjutnya ada saham BBNI. Oke, untuk BBNI kita lihat bahwa BBNI sudah dibuka menguat ya 0,83 pada hari ini. Kita lihat bahwa memang BBNI secara stokastik juga sedang mulai menunjukkan ada penguatan dengan membentuk sudah membentuk area golden cross-nya ya. Dan kalau kita lihat secara jangka pendeknya bahwa BBNI ini sudah melewati MA 21-nya, maka bisa dibilang itu BBNI menunjukkan penguatan kembali dengan titik resisten terdekatnya ini bisa mencapai di level terdekat di 9.100 sampai di 9.170. Namun kalau kita lihat kalau BBI tidak dapat malah menunjukkan melewati garis breakout-nya itu di breakout bawahnya di MA 34-nya maka bisa mengkoreksi ya. Kita lihat maka dengan titik support terdekatnya ini berada di level 8.690. Oke, selanjutnya ada saham Excel. Untuk saham Excel pada hari ini ya, ia dibuka melemah 1,87%. Kita lihat bahwa
Secara stokastik dia malah sudah membentuk area dead cross-nya, dan pada hari ini kemungkinan Excel masih bisa melanjutkan pelemahan kembali ya, dengan titik support terdekat ini berada di level 2570 sampai di level 2530 untuk saham Excel-nya. Oke, selanjutnya ada saham BBRI. Oke, untuk BBRI kita lihat pada hari ini ia dibuka menguat 0,67%, dan kalau kita lihat secara stokastik bank BBRI ini sudah mulai menunjukkan penguatan ya, sudah menunjukkan adanya penguatan, dan secara teknikalnya juga bahwa BBRI ini sudah dalam jangka pendek ya, sudah melewati MA 21-nya ya, dan sedang menuju MA keduanya, yaitu menuju di MA 34-nya. Jika beliau berhasil di MA 34-nya, lewat MA 34-nya, maka bisa cenderung mengalami penguatan dengan titik resisten terdekatnya ini berada di level 4570 sampai berada di level 4630. Jadi untuk BBRI bisa cenderung mengalami penguatan terlebih dahulu, mencapai level 4570 sampai 4630. Oke, selanjutnya ada saham TAS ya. Saham Crest pada hari ini ya dibuka menguat 1,54% yang bergerak 0,54% pada hari ini. Dan secara stokastiknya bahwa kelas ini memang sedang mulai menunjukkan adanya kenaikan dengan membentuk golden cross-nya ya. Nah, kita lihat secara mungkin untuk kelas masih bisa melanjutkan penguatan dengan titik resisten terdekatnya ini bisa mencapai di level 400 ya. 400 terdekatnya sampai di level 405 untuk saham kelas. Namun untuk titik supportnya tetap kami berikan jika ia menembus MA 90-nya, breakout di arah bawah dengan menembus MA 90, maka cenderungan koreksinya bisa mencapai titik supportnya ini berada di level 385. Oke, selanjutnya ada saham HMSP. Oke, untuk saham HMSP, ya, kita lihat bahwa HMSP sendiri secara volume ia sudah mulai muncul penguatan, begitu dengan secara stokastiknya ya, untuk HMSP. Dan secara jangka menengahnya, kita lihat ya, jangka menengahnya, bahwa HMSP ini berada di area uptrend-nya. Kita lihat. Nah, untuk AMSP dengan secara hari ini. Nah, untuk AMSP sendiri kalau jika hari ini ya bisa dapat menembus area tekanan resisten atasnya ya. Ini bisa menguat namun untuk muatannya terbatas berada di level 1170. Penguatan terbatasnya, namun kalau ia tidak dapat melewati garis tekanan resisten yang terdekat, maka bisa cenderung mengalami koreksinya. Terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya ini berada di level 1100-1135 untuk HMSP. Jadi perhatikan untuk saham HMSP pada hari ini karena kemungkinan bisa cenderung mengkoreksi terlebih dahulu mencapai 1135 sampai titik support keduanya ini berada di 1120. Oke, selanjutnya
Ini ada saham Inco. Inco kita lihat kursinya apa sih? Oke, untuk saham Inco pada hari ini ya, kita lihat bahwa Inco bergerak melemah 1,95%. Kita lihat bahwa Inco dan pada hari ini secara jangka pendek kita lihat sudah hari Inco ini sudah melewati MA21-nya ya, breakout ke bawah dan sedang menuju MA34-nya. Yang kemudian MA34-nya jika pada hari ini ia melanjutkan MA34-nya ya ke MA34-nya, maka bisa cenderung mengalami pelemahan kembali atau menunjukkan pelemahan kembali dengan titik support terdekatnya ini bisa mencapai di level 7.390 sampai di level 7.190. Jadi untuk saham Inco pada hari ini Bapak Ibu perhatikan kemungkinan bisa menunjukkan pelemahan ya atau kondisinya hingga mencapai titik support terdekatnya berada di 7.350 sampai 7.190. Oke, selanjutnya ada saham Harum. Harum tadi kita lihat sudah sebelum, oke belum. Untuk Harum sendiri pada hari ini kita lihat dia dibuka menguat ya 0,46%. Jika pada hari ini kita Harum dapat menguji MA terdekatnya dia terdulu ya, itu MA 90, maka bisa cenderung mengalami penguatan. Dengan titik resisten terdekatnya ini berada di level 2260 ya untuk Harum, untuk titik supportnya titik resistennya yang terdekat. Namun jika pada hari ini dia tidak dapat melewati MA terdekatnya di MA 90, maka bisa melanjutkan koreksinya kembali dengan titik support terdekatnya ini berada di level 2120 sampai di titik support keduanya ini berada di level 2680. Oke, selanjutnya. Soalnya ada saham CTRL. Untuk saham CTRA kita lihat bahwa pada hari ini ya ia dibuka menguat ya 1,02% di level 990. Nah, kita lihat bahwa pada hari ini CTRA sedang menguji di MA terdekatnya, ini di MA 21 dan MA 34. Jika ia berhasil melewati di MA 21-nya ya, maka bisa cenderung melanjutkan penguatan dengan titik resisten terdekat ini bisa berada di level 990 sampai di level 1000 ya. Tepatnya di level 1010 untuk CTRA ya. Namun kalau kita lihat dia tidak dapat melewati MA terdekatnya di MA 21, maka untuk CTRA mungkin bisa koreksinya lebih dahulu dengan titik support terdekatnya ini bisa mencapai di level 970 sampai di level 960. Oke, selanjutnya ada saham PTPP. Kita lihat PTPP hari ini. Oke, untuk PTPP kita lihat bahwa pembukaan hari ini ya, dibuka melemah ya pada hari ini 0,52%. Secara liquid volumenya juga ya adanya aksi jual ya. Dan kita lihat bahwa PTPP ini sedang menguji MA 90-nya. Jika ia menembus di MA 90-nya ya, maka kemungkinan bisa melanjutkan koreksinya kembali atau pelemahannya kembali dengan titik support terdekatnya ini bisa berada di level supportnya berada di level 960 ya sampai di level support keduanya ini di level 940 untuk saham PTPP. Oke, untuk sesi Q&A sudah selesai. Saham PTPP sebagai penutupan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir hingga sesi acara berlangsung. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan jika ada pertanyaan yang tidak dapat kami jawab karena memang adanya keterbatasan waktu. Kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa.
keesokan harinya di jam yang sama. Sampai jumpa. Terima kasih. Happy cuan dan happy trading bagi kita semua.